Get some more kidding. Seneng gak didengar lagi? Anak soleh, anak soleh. Bobo telur. Ditungguin sama Nin selalu ya. Nin selalu banyak. Ulah Rizky bilang seperti ini guys, yang ngangenin bagi kita tentunya bagi Lesti juga. Sifat julidnya ini bikin ngakak dan tentunya tak hanya Rizky Billar yang kadang seperti itu, Lesti pun sama-sama gesreknya guys. Dengan menandai Lesti, dia mengunggah di IG-nya sebelum bikin TikTok. Wow. Ya, saat Lesti mau bikin TikTok, ya secara tersembunyi Rizky Billar kamerain sang istri guys yang lagi asik minum jus sambil bersiap TikTokan. Si bocil udah punya bocil, wow. Cakep banget anaknya, Masya Allah. Amin, amin, amin. Diledekin sama bapaknya. Oh, ini cakep banget sih bro, ini temennya di kamar cewek. Thank you ya bro. Makasih bro. Thank you nih, ini nangis mulu. Thank you ibu Lesti. Makasih. Ada papa. Tuh, bye-bye dulu. Bye-bye dulu sama temennya. Bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye dulu nih. Bye cantik. Digodain nih sama cowok nih. Sweet. Papa nih keren banget bener asli. Iya tuh di sweet-sweet. Oh cuek aja yang ini. Cuek aja ya. Udah habis makannya. Coba jelaskan berapa banyak. Ini sih yang ada di sini. Terus tapi yang dari bakul berapa bakul? Ya, tadi enggak itu 11 setengah. Hikmah. Kita tahu bahwa Lesti dan Billar memang pasangan yang berbeda. Ya, karena mereka suka jailin satu sama lain. Tentu hal itu semakin meningkatkan rasa harmonis di antara hubungan mereka berdua, sama-sama usil, sama-sama gesek, dan tentunya sama-sama memahami satu sama lain. Apalagi saat semalam ya main ke rumah Papata sama Mama Nur. Ya, sungguh keusilan mereka pun ditunjukkan. Apalagi kita tahu sebelumnya saat Lesti sore-sore digoda oleh Rosa. Ya, yang merupakan sahabat yang sudah ia anggap sebagai tetenya. Kakaknya sendiri begitu pun Rosa menganggap Lesti sebagai adik. Tentu keseruan itu terus berlangsung di keluarga Leslar guys, yang bikin semua pada seneng kesem-sem melihat keseruan hubungan mereka yang itu merupakan dan menunjukkan rasa harmonis di antara hubungan mereka berdua. Apalagi yang seperti ini saat jailin Abang Eliato. Tentu hal tersebut bikin kita semua demen ngakak akan ulah Papa R Rizky Billar pada putranya. Dan istrinya pun yang begitu kocak juga guys. Ya tentu hal itu menunjukkan rasa cinta di antara mereka berdua dengan bahasa-bahasa kejenakaan. Teman saat bercanda, teman saat bersantai, teman saat berkeluh kesah, tentunya juga teman saat ya bikin baby L Abang L atau adik Abang L. Hal tersebut adalah keseruan, keunikan dari hubungan pasangan suami istri yang satu ini yang bikin kita semua pada seneng, pada demen melihat kebersamaan, kemesraan,
kekonyolan, kekompakan, kejulitan, dan kegagahan hubungan mereka berdua. Kita mendoakan yang terbaik, baik dari kerja mereka maupun dari hubungan mereka, tentunya berharap bisa menjadi pasangan untuk selamanya, bisa menjaga hubungan mereka berdua hingga akhirnya. Dan inilah berbagai komentar netizen terkait hal tersebut. Silahkan kalian kentar kasih komentar, simak sebelumnya ini guys. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.